Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube aku, Fernia Meliana. Halo guys, jadi di video kali ini aku akan share tentang produk. Pastikan kalian tonton sampai akhir ya. So, buat kalian yang penasaran, langsung nonton aja. Aku akan review produk dari The One, yaitu Illuskin Face Primer. Jadi rahasia apa sih yang Fernia punya agar makeupnya itu awet dan tahan lama? Aku akan bongkar di video ini. So buat kalian yang penasaran, pastikan nonton ya. Taraaa! Jadi ini adalah produk dari The One, yaitu Illuskin Face Primer. Ini adalah base makeup, yaitu The One Illuskin Face Primer. Kalian perlu tahu produknya ini seperti apa. Jadi boxnya seperti ini, warnanya ungu ya, warnanya ungu. Ada deskripsi box kayak dari bahasa-bahasa yang dari negara-negara lain, seperti biasanya, seperti punyanya Giordani juga. Kalau kalian sudah nonton video aku tentang Giordani series, pasti tahu kemasan Oriflame itu ciri khasnya seperti apa. Produknya Giordani, produknya The One tuh nggak jauh-jauh beda, pokoknya seperti itu ya. Terus seperti biasa, kalau bahasa Indonesia, kalian lihat yang ID. Ya, ini adalah face primer untuk hiasan wajah. Di sini juga tertuliskan bahwa ukurannya 30 mili. Ya, ada logonya. Ini ada tulisan EAC, terus kayaklah tanda panah yang muter ini ya. Ini ada artinya masing-masing, kalian bisa ngelihat video aku yang review tentang lipstiknya Giordani. Terus ini maksudnya sudah pernah aku jelasin sih, kalau yang yang tanda panah muter ini adalah untuk produk-produk yang kemasannya bisa didaur ulang, jadi dia ramah lingkungan. Terus EAC ini ya, kalian bisa lihat bahwa atau kalian bisa browsing di internet bahwa ini adalah produk Eurasian. Jadi produk-produk yang dipasarkan di Eurasian sudah pasti ada kayak teruji gitu loh ya. Terus untuk kemasannya di sini juga bisa kalian lihat bahwa dia ada sertifikasi dari BPOM, diproduksi oleh, bentar ya, ini sih diimport oleh PT Oriflame Cosmetic Indonesia. Produksinya ini dari Polandia, kalau yang ini face primer. Terus kemudian dijual secara eksklusif oleh PT Orindo Alam Ayu, yaitu PT Oriflame yang ada di Indonesia. Oke, langsung aku buka aja untuk boxnya aja. Ini aku buka isinya seperti apa. Jadi ini kemasannya, dia itu bahannya plastik ya, bukan botol kaca seperti primernya yang Giordani. Kalau dia ini plastik minyak dewan, warnanya ini putih ya, terus ada kombinasinya warnanya ungu. Lihat di bagian belakang sama masih ada tulisan berapa mili, terus dari bahasa-bahasa dari negara-negara lain ya gitu. Terus di bagian yang ujung sini dia diputar. Nah, cara bukanya diputar gini. Nah, ini kalian bisa ngelihat dia warnanya putih. Ntar aku keluarin supaya tahu teksturnya kayak gimana. Jadi putih seperti ini. Dia itu agak
cair. Kalau kalian seperti kalau kita pegang teksturnya hand body ya, agak cair, jadi dia tidak seberapa lengket gitu ya, karena dia ada bahan apa kayak kayak lembab juga sih dia itu kan. Ada apa namanya, sebentar aku cek dulu biar aku tidak salah buat info ke kalian ya. Nah benar, dia ada Halolight teknologi untuk kulit yang tampak sehat dan berseri ya. Terus dia itu fungsinya ini juga untuk mempertahankan foundation kita supaya lebih tahan lama. Kan biasanya kalau pakai foundation itu kan ada yang suka crack ya, crack atau apa namanya, foundationnya udah luntur, jadinya kayak ngeblok-ngeblok gitu kan foundationnya. Dan dia ini membantu banget buat makeup kita tahan lama selama 8 jam ya. Jadi untuk the one ini teksturnya itu kan agak cair ya, kayak kita megang hand body itu. Dan dia itu ada Halolight teknologi ya. Halolight teknologi, bener nggak sih ngomongnya kayak gitu? Nah, Halolight teknologi. Nah gitu, dia itu membuat wajah kita itu ada efek berkilau gitu. Terus dia itu juga membantu menyamarkan pori-pori, jadi make up-nya itu terlihat mulus ya. Dan make up aku yang ini sudah pakai pakai face primer ini, pakai foundation-nya juga the one. Dan kalian bisa melihat itu hasilnya kan kayak mulus kayak gitu ya. Jadi ini tuh ngebantu banget buat kalian yang punya masalah di pori-pori besar gitu kan. Jadi supaya terlihat seperti manusia tanpa berpori-pori, atau yang lagi ngetren sekarang adalah face app tuh, kalian cukup pakai face primer ini aja sama foundationnya yang dari the one juga bisa, atau foundation yang lain. Jadi salah satu tips buat kalian make up mulus tanpa berpori-pori, salah satunya adalah dengan menggunakan face primer. Hai, jadi ini tampilan wajah aku sebelum aku pakai make up ya. Untuk yang pertama itu aku pakai face primer dari The One. Jadi aku akan kasih tahu ke kalian gimana cara makainya, gampang banget sih pastinya. Kita tinggal buka aja ujungnya kayak gini. Nah, keluarin sesuai dengan yang kita butuhkan ya. Kalau aku sukanya aku kasih ke tangan aku dulu seperti ini. Yaitu warnanya putih kayak gini. Nah, kalian bisa langsung totol aja di bagian wajah kalian, bagi menjadi beberapa titik. Kalau aku sukanya di bagian dahi gitu kan, terus pipi, terus hidung dan dagu. Nah ini langsung aja kalian ratakan gitu ya, ratakan di bagian dahi, di bagian pipi, dagu, tepuk-tepuk, gak apa-apa, digeser-geser pelan-pelan, gak apa-apa, yang penting merata ke seluruh bagian wajah kalian. Ini aku di video pakai hijab kan, jadi tidak terlalu di bagian yang terdalam. Kalau kalian bisa melakukan ini sebelum pakai hijab itu pasti bisa bagian. Oh ya, untuk bagian mata biasanya juga aku olesin gitu tipis-tipis. Oke. Nah, ini sudah merata dioleskan ke seluruh bagian wajah kita. Nampak perbedaan kalau misalkan sebelum pakai face primer tadi itu kan biasa aja gitu ya. Tapi kalau sudah pakai
face primer dari The One itu kayaknya ada kayak glowing-glowing. Dia itu ada kandungan halolite teknologinya yang bikin wajah itu makin berkilau. Jadi face primer ini itu juga mempertahankan foundation kita. Jadi dipastikan bahwa sebelum pakai foundation kalian pakai ini ya. Halo guys, jadi itu tadi adalah review produk The One Illu Skin Face Primer dari aku. Secara kemasannya kayak gimana, warnanya kayak gimana, teksturnya kayak gimana, dan kandungannya yang ada di dalamnya itu seperti apa, dan cara makainya itu seperti apa dan efek di wajah kalian itu seperti apa. Jadi kalau kalian ingin make up yang seperti ini, pastikan kalian pakai face primer dulu. So, buat kalian yang merasa video ini bermanfaat, silakan share ke semua teman kalian atau sosial media kalian. Pastikan kalian sudah like buat video ini dan subscribe ya buat kalian yang belum subscribe. Kalau kalian suka video semacam ini, share ke semua sosial media kalian ya. Oke, see you on my next video. Bye-bye.